sebenarnya nggak perlu banyak-banyak sih. Assalamualaikum semua, balik lagi di channel aku, di Air Channel. Dan di video kali ini, by the way, aku mau membahas salah satu request dari beberapa teman aku tentang gimana sih cara, bukan cara sih, gimana sih make up buat sekolah yang aman dari razia-razia guru. Sebelumnya ini gue gak pake banget yang namanya mandi pun kayaknya gak benar. Jadi khususnya gue mau kasih tau kalian buat para cowok-cowok yang sekolah. Jadi make up itu bukan make up sih. Jadi sebenarnya penampilan ke sekolah itu memang nggak boleh terlalu menor. Khususnya buat cowok kan rata-rata nggak banget yang sukanya, nggak suka banget yang namanya ini kan rapi. Tapi setelah beberapa waktu kebelakang ada guru yang mau, kalau misalkan cowok juga butuh yang namanya make up. Jadi di video kali ini gue bikinin video make up gue ke sekolah. Bukan make up sih sebenarnya, apa ya? Kayak ini aja proses pendukung buat kita ke sekolah. Jadi nggak boleh kayak belum mandi itu kan, salah satunya itu wajib mandi ke sekolah. Terus wangi lah minimal. Kalau nggak mandi minimal wangi. Kalau kedua, ketiga itu harus rapi. Kalau misalkan kalian mandi wangi, tapi kalau kalian nggak rapi itu looknya. Jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tahu gimana sih gue kalau misalkan sebelum ke sekolah. Dan yang pertama itu gue cuci muka dulu, tapi sebelum ini gue belum cuci muka banget. Jadi tungguin. Nah, gue abis beres cuci muka. Dan kalau misalkan ada yang nanya gue cuci muka pakai apa, gue pakai apa aja sih bisa. Yang penting bisa bikin kulit jadi agak keringan, jadi nggak berminyak gitu. Ada bedanya nggak sih sebenarnya? Sebelum lanjut ke tutorial selanjutnya, jangan lupa buat kalian buat like video ini, buat komen di bawah. Kalian mau make up apalagi dari gue? Gue bukan beauty vlogger. Beauty. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini, dukung supaya bisa maju. Jadi sudah cuci muka, biasanya gue sekarang ngeliat pakai tisu atau pakai handuk. Terus habis itu rapiin rambut. Rapiin rambut sih. Sisir sih gimana, kalian gak harus samin kayak gini. Selanjutnya di sini ada yang namanya kalau cewek bilang paling pelembab. Pelembab apa aja sih? Juga pakai penyengat gue. Kalau dilihatin ntar kan ini gak diendos. Sebenernya gak perlu banyak-banyak sih. Kita aja pakai muka ke leher. Soalnya kalau misalkan muka kita agak putih seger tapi lehernya hitam kan malu. Nah, biasanya udah beres ini gue pakai yang namanya, kadang sih gue pakai pomade tapi kadang juga enggak. Nah, selesai di sini kita pakai seragam. Saya pakai seragam, misalnya gue pakai parfum bilang sih terserah kalian. Yang penting jangan sampai buat orang di sekitar kalian itu jadi kayak bawa apa sih ini kayak gitu. Nggak boleh. Nggak pakai aja. Sebenarnya ini aja sih. Ini nggak perlu, paling nama kayak kacamata atau misalkan jam itu kan kayak aksesoris pendukung gitu loh. Tapi buat yang punya, kalau misalkan yang jangan ya jangan maksain. Jadi kayak gini nih. Tuh gue ke sekolah. Gue dibocorin nih di channel YouTube-nya gue ngasih tahu rahasia-rahasia sebelum gue ke sekolah tuh gue ngapain aja. Nah, sekarang gue waktunya buat ke sekolah. Soalnya emang udah agak telat juga sih. Makasih yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat share video ini, like, comment, dan subscribe. Tunggu video gue selanjutnya. Bye-bye.